Pancing dari jalan. Iya. Ayo mau. Tempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kami kembali lagi di catatan harian muslim. Dan hari ini pemirsa, rencana kami akan berangkat menuju ke Kabupaten Serdang Bedage, tepatnya di desa pinggiran kota Serampa, untuk meninjau para korban yang hari ini tertimpa musibah berupa banjir yang tak kunjung surut, bahkan sudah hampir 1 bulan lamanya. Setelah semua persiapan telah selesai, kami pun langsung bergerak dengan cepat menuju lokasi. Setelah beberapa jam perjalanan, azan pun berkumandang. Kami pun menyempatkan diri untuk sholat sejenak. Setelah kami melaksanakan sholat, kami melanjutkan kembali perjalanan kami menuju ke titik kumpul di kediaman salah satu anggota tim relawan kami. Bapak anjing kok, bapak anjing dari jalan. Di tengah perjalanan, kami melewati beberapa titik banjir, tanpa beberapa rumah yang terendam banjir. Bahkan, jalanan pun turut terendam, sehingga menyulitkan pengendara yang ingin melintasinya. Mati Bang Haji tuh. Mati Bang Haji. Mati Bang Haji. Misi pilot. Nanti Bang Haji. Ke siapa? Ini mana? Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Setelah perjalanan yang cukup panjang, alhamdulillah, kami pun sampai di tempat titik kumpul. Ya pemirsa, alhamdulillah kita beserta rombongan ya Ustaz, alhamdulillah sudah sampai ke
base, apa namanya set istilahnya? Ini tempat ya, perkumpulan Auto Wheelies ya. Masya Allah. Auto Wheelies Club Sumatera Utara ya. Oke. Okay. Penasaran nih, Seth. Ini nih yang calonnya mau dibagi nih, Pak Andre ya? Ya, Andre. Benar. Insya Allah, Pak. Mingga, Pak. Ya, benar. Nih, ini ada sponsor kita nih, dari Wheelies Auto Club Sumatera Utara. Ini klub apaan? Klub bola atau klub bisbol? Klub Wheelies. Jadi kami ini penggemar mobil tua. Oh, Masya Allah. Jadi yang sudah berdiri kurang lebih 19 tahun. Sering juga kita mengadakan bakti sosial. Contohnya bencana alam dan tempat-tempat pelosok yang pelosok tidak bisa di bisa naik di naik kendaraan umum biasa, kita yang maju. Jadi program kita itu memang peduli daripada orang yang memerlukan. Oh, berarti sering udah turun kayak ada bencana-bencana nih, sering lah, Pak ya? Iya, sering. Mungkin setiap tahun kita, program kita 3 kali enggak ada bencana alam pun kita tetap buat bencana alam. Bantuan lah, sosial ya. Sosial, ya. Kemarin 2 bulan yang lalu kita ke Sungai Bingi, tepatnya di Desa Melinteng, Kabupaten Langkat itu kita buat 50 paket bingkisan. Oh, Masya Allah. Kalau anggota Wheelies berapa banyak, Pak, di Sumatera Utara ini? Kira-kira kurang lebih 58 orang, 58 unit. Jadi terdiri, dari wira swasta, pengusaha. Siapa yang mau terhimpun lah ya? Iya, jadi kami ini terhimpun dalam bentuk hobi mobil tua. Oke. Pak, mungkin kita lihat nih kira-kira bingkisan sembakonya apa aja nih, Pak? Ya, boleh ya. Nih, Pak ya? Iya, boleh. Nah, ini pemirsa, ada roti ya. Insya Allah. Ini untuk cemilan nih kalau korban banjir nanti kelaparan, cemilan ada. Mie instan juga ada. Ini hobi saya nih, Sat. Biar lebih instan, lebih cepat. Lebih instan ya. Insya Allah banyak nih paketnya nih. Ada susu kaleng. Nah. Ada juga teh ya, ada. Ada gula juga itu. Oh, gula ada. Ya, soalnya saingan sama saya, Pak. Sama-sama manis, jadi agak susah nih. Ini gulanya nih. Masya Allah. Cuma bedanya yang ini gulanya putih, kalau saya manis tapi hitam. Masya Allah. Banyak ini bingkisannya nih. Ya. Nggak, kita lihat nilainya sih, tapi memang kepeduliannya nih pemirsa luar biasa. Misalnya. Benar. Ya, Masya Allah. Jadi jangan dilihat dari nilai harganya, tapi kebersamaan kami menjalin silaturahmi pada saudara-saudara kita yang kena bencana. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi penghibur kan. Ketika diberikan, biarpun apa bingkisan diberikan, tapi menjadi pengobat duka mereka lah. Ya, Masya Allah. Amin, Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz, ini kayaknya sebentar lagi akan kita kirim nih. Dibagi-bagikan ya? Dibagi-bagikan ya, nih. Siap. Oke, pemirsa, kita akan setelah ini mungkin akan lanjutkan perjalanan kita langsung ke pos-pos yang membutuhkannya. Dengan naik Wheelies. Oke, kuncing Pak nanti, Pak ya. Siap. Soalnya angkot lagi macet, Pak. Oke, ayo kita berangkat. Sebelum berangkat menuju ke posko-posko banjir, kami mempersiapkan dan mengecek bawaan kami yang insya Allah akan kami bagikan untuk para korban banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah persiapan telah matang, kami bersama komunitas Wilis langsung bergegas menuju ke lokasi. Tampak semangat 45 dari teman-teman pun membara. Mereka siap terjun ke lapangan untuk berbagi dan menghibur para korban. Sekitar perjalanan 10 menit, alhamdulillah kami pun sampai di lokasi. Pak, makasih banyak nih Pak. Dan kita hanya sekedar bantuan ya. Dalam artian kita menyabarkan Bapak semua. Karena kadang-kadang bencana itu kelihatannya azab, tapi dalamnya nikmat, ya kan? Ada yang nikmat, dapat harta dan sebagainya, tapi isinya azab. Dan setiap azab, cobaan itu pasti dalamnya nikmat, ya. Jadi kita harus sabar, tetap juga ibadah dan berbuat kebaikan, kan? Iya, Pak. Itulah. Ya. Saya dari Ketua Wilis Otokop Sumatera Utara memberikan bantuan ala kadarnya, Pak. Jangan dinilai dari dalam harganya, cuman dinilai dari kebersamaan kita, silaturahmi kita bersama saudara-saudara kita yang memberi bantuan. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana. Jadi inilah Pak Ustadz tadi mengatakan bencana itu kalau kita sabari, kita ikhlas, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Terima kasih. Gak berlama-lama, kami langsung lanjut ke lokasi posko banjir kedua. Nah, kali ini kita main banjir-banjiran nih. Banjir. Met, mana Met? Mantap. Oke. Alhamdulillah, tampak wajah bahagia dari mereka ketika menerima hadiah yang tak seberapa ini dari kami. Ya, semoga saja yang sedikit ini bermanfaat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke pemirsa, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Baru sekitar 2 titik nih yang kita bagikan makanan dan juga sembako. Insya Allah kita juga berserta rombongan akan lanjutkan perjalanan lagi. Sekitar ada 3 titik lagi nih yang akan kita bagikan sembako ini. Dan kita masih menunggu ada satu personil kita yang ketinggalan. Ya semoga aja gak anyut sama banjir. Dan yuklah kita jalan. Oke udah jalan, kita jalan ini pemirsa. Oke. Yuk Jud. Oke super lanjut. Bismillah. Ya.
Pemirsa, semangat tim masih tetap membara. Dan kami akan melanjutkan kembali perjalanan kami ke posko berikutnya. Di tengah perjalanan, qadarullah, mobil salah satu tim tiba-tiba pernya patah. Waduh, tapi tenang aja. Itu tidak mengurangi semangat kami, pemirsa. Ya, kami anggap sajalah itu sebagai salah satu tanda dan bekas dari perjuangan kami. Dan akhirnya kami pun sampai di posko berikutnya. Mobil Willys ya Pak ya, kami sangat membutuhkan kali masyarakat di sini. Karena masyarakat di sini tahulah Pak ya kan, tahu nih ha, banjir kayak gini sangat membutuhkan. Jadi kami banyak-banyak terima kasih sama Bapak Ketua Persatuan Jeep Willys Pak ya. Nah, terima kasih Pak, hanya itu aja Pak ya. Oke pemirsa, kali ini kita ke pos yang selanjutnya dan bersama kita nih Pak Ustadz ada Pak siapa Pak? Pak Wagiono. Sebagai perangkat desa Pak. Pak udah berapa hari di sini banjir? Kurang lebih setengah bulan hampir Bu. Apa-apa setengah bulan ya. Kalau yang dalam-dalamnya sekitar seminggu lah, yang masuk ke rumah sekitar seminggu lah sudah warganya yang masuk ke rumah. Dan sebagian warga sudah ada yang ngungsi Pak. Ya, karena mengungsi ke sanak saudaranya. Karena di dalam sudah hampir 50 cm. Ada yang 50, ada yang 1 meter. Dalam rumah ya? Dalam rumah Ustaz. Iya Ustaz, benar. Jadi banyak warga yang berapa persen kira-kira ini? Yang tinggal di sini, yang di dusun ujung ini sekitar, yang tinggal sekitar 50-an persen lagi lah Ustaz. 50% ya? Iya. Kalau untuk ketinggian air Pak, ini sudah surut atau belum? Ini masih normal. Masih seperti semalam. Semalam masih gini juga, ini kurang-kurang sikit, nggak banyak. Jadi airnya tetap masih normal, tidak surut, tidak naik itu aja. Masih seperti biasa, seperti semalam juga. Bagi aktivitas warga Lumpuh Total lainnya. Lumpuh Total Ustaz. Ya Lumpuh Total karena apa? Mau mereka mau berangkat kerja dalam, mau keluar kan. Nah, jadi kebetulan ada juga sampan yang diberikan, dikasih pinjam oleh orang posko depan. Itulah untuk mengangkut masyarakat, ada yang sebagian berangkat kerja untuk ke luar berangkat kerja. Itu sampan ya, operasinya ya kiranya agak lama lah, nanti sana kan berjalan dibawa warga, nanti balik lagi ada kira-kira warga mau keluar kita bawa. Itu logistik juga, kami belanja gas, sayur-sayuran yang kurang kami keluar pakai mendungan sampan tersebut. Mudah-mudahan lah Bang diberikan ganjaran oleh Allah. Ya Allah. Amin. Cobaan ini kan hanya apa ya, menghapuskan dosa. Yang kedua juga ini bentuk azab tapi nikmat ya kan. Mudah-mudahan sabar, terus bekerja lah ini. Orang sosial nih selalu. Iya. Oke pemirsa, kami sangat terima kasih nih kepada Bapak nih Pak. Ya moga cepat surut lah di sini. Bisa aktivitas lanjut kembali. Dan pemirsa, ada tujuan kita beberapa lagi. Insya Allah kita akan lanjut kembali perjalanan kita. Untuk itu terus ikuti perjalanan kami. Ah.
waktu pun semakin sore. Kami pun langsung let's go di posko kami yang terakhir. Malah sanggup bawa makan pir. Nah pemirsa, sekarang kita sudah di lokasi banjir. Ini mungkin titik terakhir kita menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang harus kita petik sebagai hikmahnya. Karena semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah. Dan kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengambil hikmahnya. Bahwasanya kadang-kadang banjir yang membuat kita sedih hati, bagi kita merasa tertimpa musibah, akan tetapi ketahuilah bahwasanya ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan musibah bisa jadi yang casingnya musibah, akan tetapi dalamnya adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam hidup kita menyaksikan banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah, kekuasaan, jabatan, uang dan lain sebagainya, belum tentu itu satu kenikmatan. Makanya dikatakan ketika orang berbicara tentang nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang dikatakan banyak yang lupa akan menyebutkan akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita diajarkan oleh Rasulullah yang mendapatkan musibah, cobaan, nikmat, maka dikatakan harus mengucapkan alhamdulillah. Maka kita harus optimis bagi yang tertimpa musibah. Kami mendoakan agar mudah-mudahan cepat berakhir musibah ini dan diberikan keteguhan, kesabaran, dan akan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semua ini datangnya dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang bisa meringankan beban temannya, saudaranya di sini di Serang Bedagi ini, banjir yang mereka sudah 2 minggu sampai sekarang ini rumah mereka sudah dipenuhi dengan air dan mereka tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, siogenya bagi kita agar senantiasa membantu mereka. Apa yang kita bisa, bantuan moral yang kita berikan, maka bantuanlah moral. Bagi yang bisa materi, yang punya uang, kelebihan harta, maka boleh dibantu untuk mereka diringankan bebannya. Dan bagi kita yang tidak punya materi, maka kita bisa mengangkatkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan agar mereka diberikan keringanan dan dimudahkan segala urusan dan dikatakan diberikan kesabaran dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.